Angela cosplay Chow ke siapa? Weh, seronok tu aku main Angela. Lagi banyak aku boleh recall tau. Alah nak tahu. Aku penuh dengan recall semalam Angela tu. Kalau kau tengok dekat minimap tu, oh santai tu. Aku masuk apa tau, dia pada kau duduk goyang kaki, lepas tu makanan sampai dekat kau. Makanan apa? GB menggunakan Maltese guys. Makanan bergerak tau. Easy je, aku main recall-recall je kat dekat river, dekat base. Aku tak perlu buat apa-apa tau. Datang-datang Syam, masuk aku Syam, ambil kau. Papi-papi pum, ambil kau. Kena cocok semua orang guys. Tahu-tahu menang betul. Tiba-tiba menang. Seronok, itu first time aku main tournament. Aku tak banyak fikir tau. Aku tak banyak buat benda. Tengok je orang buat. Oh, best juga main macam tu. Oh, rupanya macam tu. Jadi on my Venus tumpang menang. Oh, bukan. Tak sumpah dong support. Tak buat apa-apa tu. GB dapat Martis lah. Memang GG lah itulah. Terberak. Budak-budak blacklist terberak, Mat. Kena kejar dengan ni tau. Tapi memang pun Martis kalau ada cocok guys. Kau bagi tahu aku siapa yang nak, siapa yang nak tunggu guys tu. Semua orang lari macam dapat lipas tau. Kalau aku pun ada enemy Martis macam tu, tak relax. Aku boleh cakap yang Mai, tak relax gila budak ni. Tak santai siap main. What leg what piece lah Martis ni. Papak gelabah eh, main macam tu kan. Tapi tak apa, aku suka Martis tu berada dekat tempat yang betul. Tapi bukan first squad kan blacklist hari tu. Yang ada ni je guys, Haji je yang first squad. Yang lain tu semua tak. Tapi all tu pun, tapi line up diorang semua tu boleh main kalau korang nak tahu. Tapi yang nak cakap eh, kita orang ni menang nasib je. Kan Didi? Menang nasib je. Itu Haji mid laner dia, kalau korang tengok, kena bantai tau dengan Warlord. Bukan Warlord je, campur lagi aku dekat mid tu. Mak ah. Kalau aku jadi ni, kalau aku jadi Haji tu, Buta Suren ada dekat setting tau. Minion tak dapat langsung dekat mid. Macam mana nak main? Recall-recall 4 orang tu tak tahan tu. Eh, sebenarnya tayang recall 4 orang tu aku tak perasan pun. Aku time tu aku tengah recall dengan Chibi sebenarnya. Tapi bila tengok balik replay, ui, sepat dengan Warlord follow. Jadi style pula tu. Tak boring ke macam main je lah. Sebenarnya kalau kau nak tanya aku, memang boring lah. Sebiji goyang kaki tau. Angela yang aku main tu ibarat korang duduk goyang kaki dekat kerusi tunggu makanan sampai. Chow malam ni je. Malam ni aku tak nak main Chow. Aku nak main dropper eh. Aku nak main hero yang pelik-pelik sikit. Sebab kita orang dah confirm lah guys. Korang nak tahu tak, kita orang dah confirm apa bracket. Ha, tu orang kata rezeki lah. Berkat doa korang yang ramai ni. Ha, korang doakan kita orang lagi. Kita orang boleh main apa ni? Kita orang boleh main hero yang seronok-seronok ah untuk game last ni, lawan Falcon ni. Kira boleh katakan apa tau, kita orang boleh simpan strategi lagi lah.